Cela, cela, cela. Ada. Pih, cakep ya. Suara hati lagi nih. Gue juga gak mau kayak gini, Yuda. Gue pengen bisa terus jadi sahabat lo. Ini kok juga zoom sih? Nah, segini bukan sih? Ya Allah, repot banget sih. Aduh, nyapin sendiri. Halo, Hasian. Hari ini gue mau ngubungin Enzi buat nge-zoom bareng. Masih di rumah aja. Oke, okay, wait. Join with computer audio. Dah, terus oke, okay, invite go. Oke, siap ya. Kita hubungin Andy. First of all, kita mau invite dulu. Copy invitation. Mana lagi nih yang ditunggu-tunggu? Mana yang ditunggu-tunggu? Si Enji, mana si Enji yang ditunggu-tunggu sekalian? Lightingnya udah pas sih. Gue teh gak jago-jago amat megang kamera. Makanya gue teh pakai tim. Nah, sambil nunggu Enji, bagaimana kalau kita isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute roll out of a top, she love will be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love. Pow 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 trr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 
Mana si Enji deh, belum. Nah, dia baru hadir. Nah, dia baru hadir. Nah, dia baru hadir. Gimana tuh caranya? Gimana sih? Ah, repot. Oke, hey Sijen. Kali ini kita lagi ngobrol sama Enji. Cela, gimana sih kan caranya gue live? Pusing banget sih bikin YouTube sendiri. Say hi dong sama itu Hestijen gue. Gila, lu ngeselin banget jaga makeup aja cakep ya. Ini gue pakai ini loh, lumayan gue kan dikasih alis juga. Ntar dulu, ini aku tuh cara ganti background gimana? Ngeselin banget sih gue udah nyiapin beginian, tapi gak jalan videonya tuh gimana rasanya ya? Perasaan gue tuh. Oke, coba kita buka desktopnya ya, share. Nih, udah share belum gue? Udah, tapi tuh kayak gak jalan. Adanya juga cuman isn't she lovely loh, atau isn't she wonderful, isn't she precious. Iya tuh gue bikin ini juga nih buat lo nih. Tapi gue yang ini nih. Nah, yang ini ada? Udah? Nggak ada, ada. Ada. Nih, gue play ya. Iya. Dimana penculiknya? Dimana penculiknya? Nih, datang di dokter nih, datang dokter nih. Datang dokter nih. Dokter. Maaf ya, udah lama gitu. Wow. Wah, mata ya. Mau nyabut mata ya itu dokter ya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya abis itu gue lumpuh deh. Hah?
pas lu nge pas mata lu digini-giniin gitu, digitu-gituin tuh. Hah? Lu enggak ngakak sih, Ji? Lu tau enggak tadi tuh dokternya tuh kayak mau nyopot mata lu, mau ngeluarin mata lu gitu. Iya enggak sih? Eh, sumpah demi Allah, itu aku ngakak. Aku tuh setiap syuting kayak gitu tuh gue ngakak. Itu dan kalau gue udah ngakak, semuanya kan ngakak. Jadi sama saudaranya tuh sering kayak, ayo dong, serius dong, gitu. Karena kan gue belum masuk ke ranah komedi ya. Jadi kayak... Ngakak tuh jadi bikin sebel. Bikin sebel, ngerti gak? Iya. Jadi... Gue tuh receh banget kayak, mana dokternya mau buka mata, gue tangannya geter. Ada momen kayak dia buka mata kanan, mata kiri, beda. Yang ini kan berani gitu dia buka. Yang ini tuh kayak kecil gitu. Kayak takut gitu. Sungkan. Eh tapi tadi suaranya masuk. Suaranya ada kan? Ada juga kan suaranya? Ada. Ini lu nge-record ini ada WhatsApp masuk enggak ketahuan kan dari lo? Enggak, tapi ada bunyi tring-tring gitu-gitu itu. Ini gua mau share juga. Ninji. Kan gua kirim ke lo. Ji, ukuran di bagian dada. Apa? Untuk lebih amannya, kami akan melakukan rongsen agar kami bisa diagnosa lebih lengkap. Saya permisi, Pak. Opa tahu dari mana Rian? Jen. Tadi ada polisi hubungin orang Opa. Kecelakaan tunggal. Dan plat mobilnya itu mobil kamu. Bukan siapa-siapa, kan? Ini benar-benar kejahatan yang terjadi. Siapa-siapa? Lipstick nude. Tujuan awalnya gue tahu tuh mau lipstick pucet, tapi jatuhnya ngeping. Iya, lagi astagfirullahaladzim. Sinetron tuh komedi tau. Lo tuh kalau mau nonton sesuatu yang lucu, lo nonton sinetron deh, sumpah. Iya, bener-bener. Nggak, terus lo sama kayak gue nggak sih kalau lagi adegan raja gitu, terus tahan banget kan dia ngambilnya dari sini tuh biar nggak double chin. Jadi kita yang... Ya lo nggak lihat tadi video yang lo kirim pertama, gue udah lucu banget. Iya kan. Karena kamera dari bawah banget lagi. Terus ini ada lagi nih, ada lagi deh. Tenang Ji, masih ada nih Ji. Ini lucu nih, yang ini Ninji gue nemunya Ninji. Oke. Niat sih lo nyari teh. Niat lah gue. Ya, yang ini nih. Cela. Ada. Astagfirullahaladzim. Nanti ada yang momen kayak aku sedih gitu kan, sok sedih. Gitu mukanya tapi masih gak bisa acting sama sekali. Yang bisa jelek banget ya Allah. Siapapun. Rambut lu emang tebel sendiri. Enggak, itu hair clip gua pengen aja obses rambut panjang. Goblok. Asli tebel banget rambut lu. Enggak, tebel. Hair clip yang enggak bisa dicatok lagi hair clip yang murah. Terus di ada adegan yang si Stephen. Iya. Yang gini. Set itu apa ya? Wah, gue juga bingung kenapa gitu. Terus coba kita lihat nih. Kita lihat adegan selanjutnya ya. Ini tuh pasti ada yang gue jadi lollipop nih. Enggak lah, itu mah udah sering ada di situ. Terus. Aduh, nangis banget ini. Kenapa sih? Kenapa sih dia kasih suara hati gitu? Siapapun, bahkan sahabat gue sendiri, gak akan bisa. Tapi cakep ya. Suara hati lagi nih. Gue juga gak mau kayak gini, Yuda. Gue pengen bisa terus jadi sahabat lo kayak masa-masa kita kecil dulu. Sama Anta, sedih banget nih ceritanya. Aduh sedih banget. Astaga. Aduh sedih. Kenapa aduh. Sih perasaan cewek aduh, merem. Banget ya. Aduh Teh. Kenapa ya? Pas dia lagi suara hati tuh, lu tuh yang banyak bisa ngelakuin kegiatan gak sih? Banyak banget. Gue bisa kayak gunting kuku dulu gitu kan. Iya gitu kan. Seperti itu. Eh, udah beres gitu. Malah dibalas lagi suara hati. Jadi ngepel, nyuci, itu. Kita bisa bikin tuh adegan-adegan sinetron. Dulu kan di Tunasya juga sempat tuh bikin kayak gitu tuh.
tapi kan masih banyak. Iya, tapi masih banyak kan yang kayak gitu-gitu tuh, adegan suara hati gitu kan. Emang ketika lu suara hati, emang lawan main lu lagi ngapain gitu kan? Masa bengong aja nungguin suara hati lu biar beres. Mungkin. Kalau kita main sketsa kayak gitu ya tahu, nanti di tonight show. Iya, pakai suara hati. Suara hati. Coba kita. Ini ada lagi nih, satu lagi nih ya. Bikin VT tapi pakai VO, sumpah. Lucu tau. Iya, aku mau. Aku mau. Ini TV di Trans TV. Jangan. Bioskop Trans itu galak banget, anjing. Cuman pertanyaan gue bukan ini sih. Ini kayaknya nggak terlalu lama-lama banget ya. Tapi mukanya masih imut. Masih imut mukanya. Ini lama nih, 2013. Bagus banget gambarnya. Berarti 7 tahun lalu. Nah. Ini pertanyaan gue ini, Ninji. Lu pernah minum sirup warna-warni yang disediain sama Netron gak sih? Enggak. Gak tahu, gue lupa. Kenapa emang? Ada gak sih yang minum sirup warna-warni itu? Karena setahu gue cuma disediain doang, gak pernah ada yang minum. Gue gak minum sih, gue gak pernah minum sih. Gue takut banget lagi minum itu. Ih, gue juga. Pasti kita minum yang kita pesen kan? Iyalah, takut banget. Ciluk, ciluk, Mbak Teh, kok diem aja sih, ciluk? Ya katanya tadi mau main ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Ya gimana sih, kok diem aja? Endal. Coba dibikin aja lah. Jam berapa? Jam 4 gue berangkat deh, udah 4. Gue siap-siap kalau gitu. Oke, thank you Enci, ngobrol-ngobrolnya.